tahun baru Masehi. Semoga di tahun 2024 ini bisa memberikan yang terbaik bagi diri kita. Allah mudahkan kita untuk bisa bermanfaat, untuk bisa memberi manfaat, untuk terus berbagi, berbuat kebaikan. Dan hari ini saya akan memulai hari saya kembali ke Sukabumi setelah kemarin saya ke Singapura. Libur sejenak, sekarang saya akan temu sapa dengan warga dalam kampanye. Makanya saya pakai baju Blue Squad. Kita lihat keseruan saya temu warga di Kabupaten Sukabumi. Assalamualaikum. Bismillah ya, alhamdulillah hari ini Allah mudahkan ya. Syukur kepada Allah dan syukur kepada semua ibu-ibu yang sudah diberikan kesehatan juga oleh Allah ya. Alhamdulillah kita masih dikasih nikmat sehat, nikmat iman ya. Salawat dan salam kita sampaikan, kita panjatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugia orang sadayana di tahun Masehi 2024 nya ayana teh nya. Komo Bu, komi tahun Hijriah mah Bu ya tentos. Gusti nu agung. Tos tinggal hitungan sampai tahun 1500 itu kurang lebih 55 tahun lagi hidup kita di dunia kalau hitungannya Hijriah. Jadi ya mari kita manfaatkan terus sebaik-baiknya hidup kita, semakin bertambah umur, semoga Allah memudahkan kita untuk terus bisa istiqomah dalam beribadah, istiqomah dalam berbuat kebaikan, istiqomah dalam memberi apapun yang kita punya, yang Allah berikan kepada kita, baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Saya ucapkan terima kasih haturan kasuhun Kakang Feris. Saya belum ketemu nih sama Kang Feris. Oh ini dia. Assalamualaikum. Makasih ya istri ya. Salam kenal juga. Turnuhun pisan. Sudah mau direpot oleh saya di sini. Tadi saya ngeliat ada dengan Kang Hafi. Oh ya. Tadi mana sih kan? Hafi Ikin. Iya, agak mana Ikin atau kan kali? Oh oke, okay. Baiklah nuhun ya Kang Hafi sama Kang Il apa? Hafi semuanya ini saudara-saudara saya. Anak-anak muda yang cemerlang, kalau saya nggak ada mereka Bu, saya belum tentu nih wasilahnya mereka yang membuat saya bisa silaturahim sama Ibu. Jadi terima kasih sama mereka ya, sudah bisa bertemu. Kang Mulia ke mana? Berbatik. Oh, mulia sekali pakaiannya ya Masya Allah. Oke, ternohon ya. Semoga mulia juga akhlaknya, mulia juga adabnya, karena orang tuanya sudah memberikan nama mulia, tentu doanya adalah doa kemuliaan yang selalu ada dalam hidupnya. Amin. Ibu saya juga keluarganya namanya dari mulia, mulia, mulia Bu. Ibu saya namanya Mulyana, adik-adiknya namanya Mulyati, Mulyawati, Mulyani, Mulyadi, Mulyaningsi, Mulisawe, Mulya, disebutnya jadi Cina Mulia, Cina keluargana. Amin. Tuh, jadi itu doa ya, Kang Mulia ya, masih muda. Semoga terus dimuliakan Allah. Amin. Amin. Jadi Ibu tadi tosnya nyanyiannya. Oh, alhamdulillah tosnya nyanyiin maaf nih, tinggal uinya. Pinter pisan tadi, terus gak pakai ini lagi. Nanti tengah gotek, meni apalnya, ibu sih dimudahkan Allah langsung itu. Berarti kita ngapalkan abdi itu gampil nanti ya. Oh, tos cucok ya, Masya Allah. Yang bisa tuh orang uiwenya. Mungkin ya, nyanyi sekarang abdi. Kalau udah pada apal, sekarang saya mau nanya sama ibu, siapa tahu ibu-ibu yang di sini juga udah hafal dengan ilmu-ilmu dunia yang lain. Nah, tugas anggota DPRT apa sih, Bu? Cung. Oh, cung, Bapak, ajib. Buat undang-undang. Ajib, Bapak, ayo deh, Pak, silu, Pak. Kontrol sosial. Oke. Okay. Pengawasan. Yes, betul, pengawasan. Apa yang diawasi oleh anggota DPR, Pak? Produk-produk eksekutif. Oke. Okay. Eksekutif ibu tengah rapal sekolah. Eksekutifnya naon ibunya? Peraturan. Ayo jangan cenanya pak. Melayani. Iya melayani ya pak ya. Oke, apalagi pak? Satu lagi pak. Menampung aspirasi warga masyarakat. Oke betul itu. Ada lagi pak. Pengawasan tadi. Pengawasan eksekutif. Nanti dijelasin ya bu sama saya kata bapak. Disuruh, kita mah disuruh sama orang tua mah kita ikut aja. Anggaran. Yes, anggaran. Anggaran di kumahakeun anggaran teh Pak. Setiap episode kajukan anggaran. Oke. Oke, aja Bapak. Masya Allah. Seueur diurus. Janten aya menteri, cenah pembantu presiden. Oleh karena itu presiden dibantu oleh menteri-menterinya ngurusi negara.
PJ diusung partai PAN nomor 12. Desi sama DJ, Desi sama DJ, mohon doa dan dukungan semua. Sekali lagi, PJ sama DJ, Desi sama DJ diusung partai PAN nomor 12. Desi sama DJ. Harus bosan ketemu karena memang 5 tahun itulah tugasnya, bukan masa kampanye. Walaupun mungkin saya tidak bisa hadir bertemu langsung dengan Ibu, ada bendera Barayana Desi Ratnasari yang tadi disebutkan, ayah si Kang Mulya, ayah Kang Feris, ayah Kang Alfi, ayah Kang Iki, itulah wajah-wajah saya. Karena saya kerjanya di Jakarta, jadi wajah-wajah saya dengan relawan Barayana Desi Ratnasari yang terus bertemu, terus berusaha untuk memberi manfaat, terus berusaha untuk berbagi sekemampuan kami. Assalamualaikum, Bunban. Hai. Ini pasti lagi libur ya? Bunban. Ayo, Bu, kapain, Bu? Kapain? Bunban, Waalaikumsalam. Ya, kapain, sini aja, enggak apa-apa, Bu, di depan. Sok mangga, Bang. Sekarang aslinya. Assalamualaikum. Mangga dipayun, Bu. Dia Bu dipayun tuh kuna naon. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wasallam wa la wala haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati keluarganya Kang Hendra, dan yang terpenting sekali tentu silaturahim untuk memperpanjang pertalian persaudaraan sadulur salemburna menjadi lebih banyak karena kami punya Kang Hendra sekarang yang menjadi baraya, bagian daripada Barayana Desi Ratnasari. Satu kali untuk Kang Yosef, warna biru sama ada di kotak suara Partai Amanat Nasional, di kotak Partai Amanat Nasional nomor urut 2, maju di DPRD provinsi. Namanya kalau di sini dia masih pakai Haji. Haji Yosef Mahdiyunansyah, SEMSI. Adik saya lulus di Manajemen Ekonomi Perbanas. MSI-nya Science Magister Science Administrasi Publiknya dia di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah mau bergabung dengan saya di sini silaturahim. Alhamdulillah nih Kang Budi, sebagai senior saya di Partai Amanat Nasional, tentu saat ini Allah kasih kesempatan, semoga Allah mudahkan ikhtiarnya untuk bisa terpilih ya jadi calon anggota legislatif DPRD Kabupaten. Nanti tuh kertas suaranya lebih besar dari ini, Bu. Segede gini, Bu. Kertas suara itu tuh segede gini. Langkung Ageng. Terus dibuka, cari partainya. Partai apa, Bu? Baru cari nama saya, nomor urut 1. Bentar. Assalamualaikum. Yang saya hormati tentu Barayana Desi Ratnasari yang hadir di sini. Di sini kordesnya siapa? Jadi kordesnya nih. Kordes, oke. Okay. Mana kordes? Kordes, kordes. Oh. Kordes. Oke, ngasuh kene incunya. Kordes, kordes ini, kordes. Mana lagi coba kordesnya biar ketahuan. Kecamatan Kemar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih Ibu aturun kasuhun ya. Hapunten upami tadi Ibu tos ditebu dua cenah di dia. Tebu opat. Oke, okay, masyaallah. Tadi itu sebetulnya agak bikin kita lama karena kita tadi sempat makan di satu warung makan dan penyajian makanannya super lama. Jadi membuat semuanya mundur gitu ya. Jadi mohon maaf lahir dan batin kalau Ibu tadi sudah menunggu kami cukup lama. Izin saya memperkenalkan diri dulu, saya Desi Ratnasari. Sekarang saya bertugas sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional di tingkat pusat, ya Bu ya. Terus kemudian saya bertugas, ini berarti periode saya yang kedua.
periode saya pertama itu tahun 2014 sampai tahun 2019. Kepangken, nami Abdi itu. Yosef Mahdi Yunansyah, sanes Yu Mari, ya, Yunansyah. Abdi putra kedua, kakak Abdi, di Abdi ayah di Rai di Jakarta. Hiji di ayah nu tahir nu bungsu mah kan tadi. Jujur ayah nu bungsu ayah kata tuh. Oke, nuhun. Tuh, adek Kak Kanton. Makasih, siapa lagi, Pak? Alhamdulillah selesai tugas saya temu dan sapa warga dalam kampanye tahun 2024 ini. Semoga Allah mudahkan ikhtiar kami, Allah pantaskan untuk mendapatkan cintanya masyarakat Kabupaten dan Kota Sukabumi. Tidak hanya saya, tapi juga ada di level DPRD Provinsi dan juga DPRD Kabupaten di Sukabumi ini. Semoga Allah mudahkan kita bersama-sama membangun, memberi manfaat dan selalu berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Ya, yang terpenting abis ini saya dan tim mau pada makan karena butuhkan tenaga, butuh supaya besok kita bisa giat lagi, kita bisa temu sapa warga lagi dengan lebih sehat dan memberikan kebahagiaan sama mereka karena kita bisa bertemu dan foto-foto bersama. Turun atas bersamanya, nantikan kehadiran saya dengan kegiatan-kegiatan saya di Desi Ratnasari terdepan YouTube channelnya atau di Jabar terdepan untuk kegiatan politik saya di DPW PAN Jawa Barat. Haturun, assalamualaikum.